Selamat pagi, Dokter Dudi, Dokter Erjan. Selamat pagi, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah hadir, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Dudi, Dokter Erjan, Prof. Sarma. Selamat pagi, Dokter Melvin. Mantap. Mewakili Departemen Dokter Melvin. Terima kasih, Dokter Melvin. Sama-sama, sukses, Dokter Dudi. Dokter Melvin, tapi ada FM board, nggak? Masih ikut FM board nggak? Tim 10. Ya, kita semua ikut FM board. Kita juga ikut Dudi. Ah, itulah mantapnya, ya kan? Udah kayak protozoa kita di belah-belah. Dari Madani. Gimana nih Dokter Edwin di Madani? Apa? Di Madani. Madani, apa? Madinah. Oh, Mekah, mantap. Kita mulai ya, Dok. Ya, terima kasih Dokter Binda. Ya, terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir dan bersedia mengisi acara webinar RSUP Haji Adam Malik pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Erjan Fikri M. Ketsur, SP, spesialis bedah anak konsultan. Kemudian ada Dr. Dudi Eldiansah, MCAT OG, spesialis objin konsultan veto maternal. Kemudian moderator kita, terima kasih banyak Prof. Profesor Dr. Sarma Nursani Lumbandraja, MCAT OG, spesialis objin konsultan. Kali ini kita webinar mengenai fetal dan neonatal treatment, terutama di Adam Malik ini cukup lengkap mengenai pelayanan bedah anak kita, kemudian pelayanan veto maternal kita, juga kita juga punya alat fetoskopi. Agar tidak berpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ibu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, Dr. Fajri Nur Syahrani, MCAT Paru, spesialis paru konsultan, untuk memberikan kata sambutan. Kami persilahkan, Dok. Ya, ntar ya. Cari dulu suaranya. Bisa nggak muncul gambar, Nisa?
Ya, dengar suara Dokter Winda? Udah dok, terdengar dok. Baik, baik, makasih banyak kepada tim, kepada Dokter Winda dan tim sudah membuat acara ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya. Pagi ini kembali kita berwebinar dengan narasumber yang luar biasa dipilih oleh tim yang sesuai dengan apa judulnya. Yang saya hormati narasumber kita pagi ini yang pas kompetensinya dengan acara hari ini, yaitu acara webinar kita adalah tentang fetal dan neonatal treatment ya. Jadi yang saya hormati Dr. Erjan Fikri, MCAT Surgery, spesialis bedah anak konsultan hadir hari ini ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Dr. Dudi Aldiansa, Magister Kedokteran Objin, spesialis Objin konsultan KFM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, nah ini moderatornya yang nanti bisa membuat acara ini jadi diskusinya jadi panjang. Ada kakanda kita, Profesor Dr. Sarma Nursani Luban Raja, MCAT Objin, spesialis Objin konsultan. Selamat pagi, Prof. Terima kasih hadir ya, Prof. Selamat pagi. Ya, baik. Jadi memang ini kita di Adam Malik ada pelayanan tentang yang sangat baik ya, tentang bedah anak, kemudian ada layanan kita tentang veto maternal, dan kita mempunyai alat-alat yang cukup baik. Salah satunya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mendiagnostik dan treatment, alat fetoskopi ya. Dan ini nanti kita akan manfaatkan semaksimalnya untuk pelayanan. Dan mungkin ada lagi pengembangan-pengembangan selanjutnya juga akan kita lakukan asesmen lagi untuk pengadaannya. Demikian. Jadi dengan kehadiran narasumber yang luar biasa ini, untuk Bapak-Ibu yang terhormat dapat menambah ilmu, kemudian memberikan promosi kepada bangsa ini terutama ya, agar kita bisa melayani dengan sangat baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini kita buka, semoga manfaatnya sangat banyak sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang yang telah memberikan kata sambutan. Sekali lagi kami mengingatkan webinar ini selain dapat diakses melalui platform Zoom, juga masyarakat awam ini biasanya dapat melihatnya di YouTube channel live RSUP Haji Adam Malik Medan. Kemudian akan tersimpan di YouTube channel RSUP Haji Adam Malik dan dapat dilihat jika ada yang ketinggalan dapat meluncur ke YouTube channel RSUP Haji Adam Malik Medan. Nah, agar tidak berpanjang waktu, terima kasih kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sarma Nursani Lumban Raja, MCAT OG, spesialis Objin Konsultan untuk membawakan acara selanjutnya sebagai moderator. Kami persilahkan, Prof. Baik, terima kasih kepada Dr. Tengku Winda Ardini yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga kepada panitia, sehingga acara yang luar biasa ini dapat terlaksana. Yang saya hormati, Ibu Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Ibu Dr. Fajri Nur, Magister Kedokteran Paru, Spesialis Paru Konsultan. Terima kasih Ibu atas berkenan membuka acara kita ini. Memang acara kita pagi hari ini sangat luar biasa karena kita akan mendapatkan informasi yang begitu berharga dari kedua narasumber kita. Kedua narasumber ini sudah sangat kita kenal dan pakar di bidangnya masing-masing. Kedua narasumber kita masing-masing, yang pertama Dr. Erjan Fikri, Magister Kedokteran Surgery, Spesialis Bedah Anak Konsultan, yang akan membawakan nanti makalah mengenai veto for Congenital Diaphragmatic Hernia,
pediatric surgery prospektif. Kemudian nanti yang kedua adalah Dr. Dudi Aliansah, Magister Kedokteran Obstetri Ginekologi, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Feto Maternal. Untuk kita sepakati bersama, selama kedua pembicara, semua kedua pemakalah membawakan makalahnya, mohon kita semuanya memute apa kita masing-masing, dan kita buat kesepakatan diskusi kita lakukan setelah selesai kedua pembicara membawakan makalahnya, supaya lebih bersambung makalah yang akan mereka bawakan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan dengan segala hormat kepada Dr. Erjan Fikri, Magister Kedokteran Surgery Spesialis Bedah Anak Konsultan, untuk membawakan atau untuk menyampaikan makalahnya kepada kami semua yang sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkannya. Silakan Dr. Erjan. Terima kasih Kakanda moderator, terima kasih Ibu Direktur dan panitia yang telah memfasilitasi diskusi kita hari ini. Kami akan membawakan diskusi tentang veto, yaitu satu tindakan endoskopi terhadap fetal yang diduga atau terkonfirmasi mengalami kongenital diafragmatik hernia. Sebelum kita membicarakan masalah tindakannya, saya ingin sedikit menyegarkan ingatan kita mengenai kongenital diafragmatik hernia, yaitu suatu malformasi di mana dijumpai defek pada bagian tertentu dari diafragma. Yang paling banyak adalah pada bagian posterolateral, yaitu lebih kita kenal dengan foramen Bohdalek, di mana isi daripada kafum atau rongga abdomen, ya, baik usus, baik lambung, limpa maupun hati, karena tidak adanya sekat diafragma atau yang disebut juga sebagai sekat rongga badan, itu bisa bergerak atau berpindah dari rongga perut ke rongga dada. Dan ini terjadi semenjak dalam kandungan, yaitu waktu fetal, fetus. Insidennya dibilang jarang, enggak jarang juga, kita sering juga mendapatkan ini, tapi yang kami sajikan di sini tentu adalah dari jurnal-jurnal 1 banding 2.500 sampai 5.000, dan sayangnya untuk insiden Indonesia belum ada kita, dan kami di Persatuan Bedah Anak masih merintis untuk pencatatan secara nasional, namun masih belum terwujud, tapi perlu ini insiden. Belum tentu insiden yang dinyatakan di buku itu cocok dengan kita, itu karena itu di negara-negara yang sudah administrasinya lebih rapi, kita harus juga membuat insiden. Karena dari sini kita tahu, bahkan sebenarnya dari insiden inilah kita harusnya lebih aware. Misalnya, ini kan kami dengan Dr. Dudi ini, Dr. Dudi kebetulan ini orangnya kreatif nih. Nah, dia lihat sering, dia tanya kepada saya, berapa banyak insidennya? Waduh, secara angka yang jelas tidak kita ketahui, tapi secara pengalaman lumayan banyak. Iya, saya mau bikin fetal surgery. Wah, saya sangat menyambutnya dengan sangat gembira, karena
saya lihat memang cukup lumayan ini manfaatnya. Nah, untuk lebih mendayagunakan fasilitas kita yang telah disediakan Rumah Sakit Adam Malik, inilah makanya kita melakukan sedikit diskusi pagi ini, sehingga kita para terutama di sini yang lebih diharapkan awareness-nya tentu teman-teman dari OBJIN yang sudah sangat rutin saya rasa melakukan USG antenatal itu, sehingga dengan mudahnya teman-teman dari OBJIN ini mengetahui apa-apa yang di dalam uterus itu, dan sebelum lahir bisa diperkirakan, bahkan mungkin bisa dicegah atau dimulai tahapan operasinya sejak di dalam kandungan. Pada umumnya hernia diafragmatika ini 80% di bagian posterior lateral bokdalek tadi, tapi ada juga yang di bagian kanan. Ukurannya antara 2-3 cm, bahkan ada yang hampir seluruh diafragma sebelah kiri itu tidak terbentuk. Nah, kenapa tidak terbentuk? Tentu kita harus membahasnya dari segi embriologinya. Masalah hernia diafragmatika ini tidak terlepas daripada perkembangan paru yang sangat dipengaruhi oleh hernia diafragmatika tersebut, karena dengan adanya gangguan pertumbuhan dari diafragma, pertumbuhan daripada paru jadi sangat terganggu atas desakan daripada migrasinya isi abdomen ke dalam rongga torak. Seperti kita ketahui, pertumbuhan daripada paru dimulai dari terbentuknya pseudoglandular, terbentuk kanalikular, sakular, dan alveolar. Dan itu terjadi antara minggu ke-6 sampai minggu ke-36, yaitu sampai pematangan alveoli. Sehingga kalau terjadi gangguan pada perkembangan atau perubahan-perubahan tahapan pertumbuhan paru ini, akan terjadilah gangguan fungsi setelah bayi tersebut lahir. Nah, di sini kita lihat, mungkin lebih mudah kalau dengan gambar. Bahwa pertumbuhan paru ini dimulai dari minggu ke-4 sampai kelahiran itu terus berkembang tahap demi tahap, dan harus berkembang tanpa gangguan dari organ yang lain, sehingga harus diikuti dengan perkembangan diafragma yang menjadi penutup daripada rongga torak, sehingga perkembangan organ lain di abdomen tidak mengganggu pertumbuhan organ paru ini, sehingga harus dibatasi dengan diafragma tersebut. Nah, apabila terjadi gangguan pertumbuhan diafragma pada minggu ke-6 sampai ke-16 ini, maka pertumbuhan paru di sini akan terganggu terus.
karena ada desakan daripada organ-organ intraabdomen yang masuk ke rongga torak. Nah, diafragma itu terdiri dari 4 struktur. Septum transversum, pleuroperitoneal membran, mesoderm, dan mesoderm dari esophagus. Sehingga kalau ini tidak terbentuk, maka akan terjadi defek-defek di tempat-tempat yang tidak terbentuk tersebut. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini semua harus terbentuk dengan sempurna sehingga terbentuklah sekat antara rongga abdomen dengan rongga torak. Nah, di sini kita lihat ada pertumbuhan normal. Jadi semua terbentuk. Sementara kalau sekiranya ada defek-defek tidak terbentuk di sini, tidak terbentuk di sini, dan satu lagi sebenarnya ada di daerah diafragma, ini akan terjadi lubang-lubang atau daerah-daerah yang tidak tertutup antara rongga torak dengan rongga abdomen, sehingga usus atau isi abdomen yang lain bisa masuk ke rongga torak. Nah, selama dalam pertumbuhan organ paru ini akan sangat mengganggu pertumbuhan karena akan menekan daripada organ paru yang masih belum matang tersebut. Nah, kegagalan dalam pertumbuhan pleuroperitoneal kanal yang akan membentuk diafragma terjadi mulai minggu ke-8. Nah, artinya mulai minggu ke-8 itu sudah bisa dideteksi secara USG. Di mana organ-organ abdomen berpindah ke dalam rongga torak. Organ-organ abdomen ini baik usus, gaster, atau limpa, bahkan bisa liver yang pindah ke dalam rongga torak tersebut menekan badang berkembang tersebut. Akibat tertekan tersebut terjadilah hipoplasi daripada organ paru yang sedang bertumbuh tersebut. Sehingga kalau ini tidak dicegah sejak dini, ini akan mengakibatkan paru-paru tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, ini ilustrasinya, semua ini masuk ke rongga torak, paru sebelah kanan ini, karena tadi kita cerita yang paling banyak adalah yang sebelah kiri, sehingga ruangan untuk bertumbuhnya paru kiri ini diambil oleh isi usus yang isi abdomen yang pindah kemari, sehingga tidak bertumbuh, bahkan juga mengganggu ke mediastinum dan paru sebelahnya karena dia terpaksa pindah tempat. Nah, ini bukan hanya mengakibatkan paru kiri yang mengalami gangguan pertumbuhan, paru kanan juga akan mengalami gangguan pertumbuhan. Itu tergantung berapa banyak yang masuk dan seberapa hebat tekanan yang terjadi. Nah, tentu kalau kita sudah mendapatinya waktu lahir, hernia diafragmatika, teman-teman bedah pada umumnya dan teman-teman bedah anak khususnya seringnya melakukan ini, tapi sangat bervariasi hasilnya. Bahkan sangat banyak yang setelah hernianya pun ditutup, ternyata
Pasien tidak mampu untuk bernapas dan bahkan tidak survive. Hal tersebut karena apa? Karena walaupun sudah kita kembalikan isi abdomen ke rongga abdomen dan sudah kita tutup sekatnya di diafragma tersebut, paru tersebut walaupun dipompa, walaupun diventilasi, paru tersebut sepertinya kalau bahasa medannya udah kadung nggak bisa kembang. Sehingga paru tersebut tidak bisa berfungsi sebagaimana biasanya untuk pertukaran udara dan gas pernapasan. Sengaja saya pakai istilah kadung ini supaya lebih dipahami, karena saya mendengar tadi dinyatakan bahwa ini juga akan terekam di dalam YouTube. Semoga nanti dapat dipahami oleh masyarakat secara umum. Nah, untuk itu sebelum terjadi gangguan pertumbuhan, sebelum dia lahir, kita harus bisa mendeteksinya. Bahkan belakangan ini sejawat kita di Adam Malik ini, Dokter Dudi dan teman-teman sudah mampu melakukan deteksi dini sebelum lahir. Dan lebih maju lagi saat ini bisa melakukan penanganan dini. Nah, nanti akan kita lihat selanjutnya. Jadi deteksi dini ini bisa dilakukan sejak usia kehamilan 18 sampai 20 minggu, di mana mungkin nampak di situ polihidram neon yang istilahnya itu air ketubannya banyak. Kalau saya pernah berbicara dengan pasien, apalagi pada pasien-pasien atresia esophagus, ibu-ibu itu menyatakan seperti kembar air, sedemikian banyaknya cairan ketubannya itu, dia merasa, wah ini besar kali kandungan saya, seperti mengandung anak kembar. Tapi ternyata sewaktu lahir, yang banyak keluar adalah air dan satu orang anak. Itulah maka timbul istilah ibu-ibu ini, kembar air katanya. Di samping polihidram neon, di USG tersebut akan terlihat bahwa gasternya, lambungnya tidak ada di dalam rongga perutnya. Bahkan organ-organ abdomen lainnya terlihat di intratorak atau di dalam lambung. Bahkan di dalam rongga torak tersebut antara paru kiri, jantung, dan kanan semua sudah bergeser menuju ke arah kanan. Nah, hal demikian akan mencurigakan kita kepada suatu congenital diafragmatic hernia yang disebut sebagai hernia diafragma. Artinya secara awam itu adalah sekat rongga tubuhnya yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut tidak terbentuk. Nah, secara dini itu bisa dinilai dengan melihat lung to head ratio. Artinya dilihat pertumbuhan parunya dibandingkan dengan pertumbuhan kepala. Tentu teman-teman Opjin lebih memahami hal ini karena biasanya kematangan anak itu dilihat dari perkembangan lingkar kepalanya. Kemudian di samping itu juga bisa dilihat bahwa liver atau hati dan gasternya itu masuk ke dalam rongga dada. Dan lebih parah lagi, kalau ada lagi gangguan-gangguan lain yang menyertai, misalnya karena
jantungnya juga terganggu, tertekan dan terganggu pertumbuhannya, terjadi juga kelainan jantung bawaan. Secara kromosom bisa juga terjadi gangguan kromosom. Jadi yang penting sekali dalam hal ini kita adalah bagaimana mencegah. Nah, apakah masih bisa dicegah atau tidak, atau perlu dicegah atau tidak pada masa kehamilan? Nah, indikasinya itu akan terlihat dari lung to head ratio, di mana cara mengukurnya adalah dengan menggunakan USG dan mempunyai rumus sendiri dan syarat-syarat sendiri, di mana sewaktu melakukan USG ukuran paru itu dilihat, diukur pada saat keempat ruang jantung. Tentu USG itu digeser-geser, keempat ruang jantung bisa terlihat, kemudian dibandingkan dengan ukuran lingkar kepala. Inilah kira-kira ilustrasinya. Mungkin dalam hal ini Dokter Dudi lah akan lebih paham nantinya, dan Dokter Dudi juga sudah terbiasa untuk mengukur lung to head ratio. Cuman saya akan menyoroti lebih lanjut di sini hitungannya, di mana kalau lung to head ratio itu di bawah 15%, itu berarti hernia diafragmanya berat dan hipoplasi daripada paru-parunya akan sangat ekstrim. Sehingga kalau tidak kita lakukan tindakan intrauterin atau sewaktu kehamilan, kemungkinan hidupnya nol. Tidak akan hidup. Kemudian kalau dia 15 ke 25, berarti hipoplasinya berat. Kemungkinan hidupnya sangat, masih sangat jelek, yaitu 20%. Nah, apabila sampai 245 itu hipoplasi parunya cukup moderate, ini agak menggembirakan sedikit, yaitu kemungkinan hidupnya 30 ke 60. Dan apabila lung to head rasionya di atas 45, ini dianggap ringan, sehingga kemungkinan hidupnya bisa 75%. Jadi dari daftar ini kita bisa tahu bahwa yang paling penting kita lakukan tindakan intrauterin atau V2 ini adalah yang severe dan ekstrim ini. Yang ini, severe dan ekstrim. Karena kalau tidak dilakukan tindakan apa-apa, ini angka harapan hidupnya jelek. Tapi kalau sempat terlahir dengan moderate dan mild ini, kita masih mengharapkan angka kemungkinan hidup 60-75%, di mana dalam hal ini kemungkinan paru yang kontralateral di sini bisa melakukan kompensasi. Tapi di sini tidak ada kompensasi sama sekali dari paru kontralateral. Ada satu hal yang disebut lethal pulmonal hipoplasi. Apabila lung to head rasionya di bawah 1, tapi ada herniasi liver ke dalam. Jadi livernya ini sudah ikut ke dalam rongga torak. Ini memang karena liver itu merupakan satu organ padat, jadi memang sangat mengganggu kepada pertumbuhan paru, sehingga hipoplasinya tidak teratasi dan ini mengakibatkan kematian letal. Hal ini terjadi kenapa? Selama pertumbuhan di dalam kandungan, liver itu mengalami herniasi ke dalam rongga torak dan tumbuh besar di dalam rongga torak, sehingga liver ini tidak bisa lagi turun ke dalam rongga abdomen dan terkunci di dalam rongga torak, liver lock. Dengan besarnya dan
padatnya rongga torak tersebut tidak memberi kemungkinan untuk parunya berkembang, dan kalaupun kita lahirkan, pasien ini akan sulit untuk kita tangani secara operasi karena sudah terkunci dia di dalam, akibatnya pasti mengganggu pernapasan. Nah, ini adalah karena terlambatnya repair atau penanganan. Jadi kalau hanya ini yang masuk, mungkin kita dengan mudah mengeluarkan, kemudian kita tutup, diharapkan ini masih ada kompensasi, apalagi kalau yang mild dan moderate. Tapi kalau liver ini sudah masuk, liver ini masuk ke dalam, betul-betul padat, dan liver ini di dalam rongga torak ini mengalami pertumbuhan, sehingga betul-betul dia tumbuh di sini dan mendorong, tumbuh di sini, makin besar di sini, dan mendorong paru-paru ini, sehingga benar-benar tidak ada kesempatan paru tersebut untuk berkembang. Nah, untuk itu, pada pasien-pasien yang mengalami hernia diafragmatika yang berat tadi, apalagi yang kalau terlambat malah mengakibatkan liver lock namanya, sesudah dilahirkan tidak akan ada harapan bagi dokter bedah umumnya dan dokter bedah anak khususnya untuk mengkoreksi ini. Dan kalaupun bisa dikoreksi, paru-parunya tidak akan berkembang, sehingga setelah operasi, setelah ditutup pun sekat atau diafragmanya tadi, paru tidak bisa juga menjalankan fungsinya, sehingga operasi tersebut tidak akan ada manfaatnya. Nah, untuk itulah makanya dilakukan veto, yaitu vetoscopic endotracheal occlusion. Nah, inilah di sini yang sebenarnya sudah ada alat di Adamalik ini. Dokter Dudi sudah mampu melakukannya dan rumah sakit sudah punya alatnya. Tinggal kita menunggu pasien-pasien yang terdeteksi secara dini, yang tadi kita sebutkan di atas bahwa hernia diafragmatika ini terjadi mulai minggu ke-8, bisa dideteksi sesudah minggu ke-18. Setelah terdeteksi minggu ke-18, kita bisa melakukan vetoskopi di sini dengan memasukkan balon ke dalam trakea agar trakea itu tertutup pada minggu ke-26 atau ke-28. Jadi dengan menggunakan alat vetoskopi, nanti akan ada ilustrasinya di bawah, dengan menggunakan alat vetoskopi ini dimasukkanlah balon ke dalam trakea bayi yang terduga mengalami hernia diafragmatika. Kemudian balon tersebut dikembangkan sehingga balon tersebut mencegah keluarnya cairan-cairan daripada endotel paru ke dalam air ketubannya, sehingga tertumpuk dia di dalam paru dan paru ini mengembang. Paru ini mengembang akan memaksa organ intraabdomen kembali ke abdomen walaupun tidak ada sekat, tapi paru ini yang menggesernya keluar atau kembali ke dalam rongga abdomen. Nah, ini ilustrasinya. Ini saya ikut-ikutan memberi ilustrasi supaya nyambung ceritanya. Sebenarnya ini kompetensi penuh dari dokter Dudi. Nah, dokter Dudi nanti pada ibu hamil yang ada terdeteksi hernia diafragmatika, dokter Dudi akan memasukkan alat ini secara endoskopi
sehingga Dokter Dudi bisa melihat saluran nafasnya, dimasukkan suatu balon ke dalam traheanya, ini balonnya, sebelum dikembangkan, dan kemudian dikembangkanlah balon ini. Sehingga betul-betul tertutup trachea pasien yang tersangka mengalami hernia diafragmatika ini. Sedemikian dikembangkan, tertutup, dan dibiarkan di tubuh bayi tersebut. Nah, ini ilustrasi yang mungkin agak gampang kita terima. Saya carikan gambarnya. Jadi ini hernia sudah terjadi. Kemudian ini paru-paru traheanya tidak ditutup sehingga cairan yang dihasilkan oleh endotel paru keluar ke air ketuban. Ini intrauterin ya. Nah, sifat itu tadilah yang kita pergunakan di dalam veto ini. Dengan dimasukkan ke dalam trachea satu balon, jadi tertutup total, cairan daripada paru tadi tidak lagi keluar ke dalam, keluar ke ketuban, tapi dia tetap berada di dalam ini. Sehingga akhirnya paru-paru ini menggembung, dan juga paru-paru yang tadinya di sini kempis mulai menggembung, otomatis dia akan menggeser ini usus dan hati tadi kembali ke rongga abdomen. Dan di sana dibiarkan sampai usia 3-4 minggu sehingga paru-paru tersebut tidak terganggu pertumbuhannya dan paru-paru bisa berkembang. Nah, setelah usia 3-4 minggu dan siap untuk dilahirkan, ini balon tadi secara endoskopi, fetoskopi juga dikempiskan dan dicabut. Jadi secara penelitian jelas bahwa balon ini memperbaiki pertumbuhan daripada paru dan dapat dievaluasi dan diketahui dari beberapa penelitian bahwa yang sangat baik dilakukan tindakan tracheal occlusion to accelerate lung growth ini. Ini disebut total, tindakannya adalah veto, fetoskopi, endotracheal okklusi. Tindakannya adalah tracheal occlusion to accelerate lung growth. Jadi sengaja ditutup untuk mempercepat pertumbuhan paru. Nah, dalam penelitian ini disebutkan bahwa tadi kita sudah melihat tabelnya bahwa yang ekstrim dan severe itulah yang sangat membutuhkan veto dan dilakukan sejak dini supaya betul-betul bisa mengakselerasi, mempercepat pertumbuhan parunya. Sementara juga ada dibuat pembanding dalam penelitian ini, dalam trial ini, bahwa yang moderate dia tidak begitu berat, tapi dilambatkan hasil apanya, dilambatkan pemberian pemasangan vetonya, yaitu 30 ke 32 minggu. Jadi udah agak lama dia, kalau di sini tadi 24 ke 26. Dia lebih cepat dipasang dibandingkan dengan yang moderate hipoplasi, tapi dipasangnya lebih lambat. Hasil yang lebih baik adalah yang lebih cepat meskipun dugaan hipoplasinya lebih severe. Jadi nampak bahwa
tindakan fitu ini sangat bermanfaat. Ini trialnya, alurnya mungkin ini bagi yang berminat untuk melanjutkan penelitian. Nah, ini hasil yang saya sebutkan tadi. Ini memperlihatkan hasil sesudah keluar bahwa yang terlambat dilakukan veto lebih berat paru-parunya berkembang dan perawatan di luar pun sulit, sehingga selama 6 bulan harus mendapat suplemen oksigen, tidak seperti bayi yang normal lahir langsung nangis, langsung bisa mengekstrak oksigen dari udara. Meskipun demikian, veto bukan tidak ada risiko, karena veto juga bisa mengakibatkan kontraksi pada uterus mungkin, sehingga bisa terjadi prelabor rupture of the membrane dan terjadi preterm birth atau lahir kurang bulan. Jadi benar-benar pemasangan veto ini sebenarnya secara prinsip sederhana, tapi secara kompetensi ini cukup berat karena ada tantangan di sini, preterm prelabor rupture of the membrane dan preterm birth. Ini juga hasil penelitian. Tentu sampailah kita pada satu kesimpulan bahwa derajat hipoplasi pada hernia diafragmatika sangat bervariasi dan severity limitnya adalah mulai dari severity dan ekstrim sangat membutuhkan veto yang sudah dibuktikan bahwa sangat bermanfaat. Jadi apabila terdeteksi hernia diafragmatika, kemudian dihitung lung to head rasionya, ternyata dia golongan severity dan extreme. Ini sebaiknya diambil tindakan, jangan tunggu lebih lama, apalagi jangan tunggu sampai dilahirkan. Dokter bedah maupun dokter bedah anak tidak akan mampu berbuat apa-apa. Mungkin dioperasi, dikembalikan ususnya ke dalam abdomen, kemudian ditutup diafragmanya yang mengalami defek, tapi paru-paru tidak berkembang. Alhasil, anak tidak survive. Tapi dengan adanya kemajuan veto ini, pada yang severe terutama dan ekstrim, pada minggu-minggu ke-20 sampai ke-26, 24 ke-26 dilakukan veto, dengan veto, dengan dioklusikan tracheanya, parunya bisa berkembang, kemudian isi abdomennya diusir kembali ke abdomen, pada usia 34 minggu dicabut kembali, tetap dia mengalami hernia diafragmatika, tapi setelah dilahirkan, setelah dokter bedah atau bedah anak melakukan penutupan pada hernia di diafragmanya, harapan untuk paru-parunya berkembang lebih besar, sehingga operasi yang dilakukan setelah dilakukan veto ini ada manfaatnya. Jadi veto ini adalah merupakan tahapan sebelum melakukan operasi repair daripada diafragma, dan cukup dan sangat, bukan cukup, sangat menentukan keberhasilan operasi tersebut. Bukan secara teknis, tapi secara pertumbuhan parunya. Kecuali ada hal-hal tertentu di mana kita sudah terlambat, sudah terjadi pertumbuhan liver di dalam rongga torak yang disebut liver lock, ini memang
digolongkan sebagai suatu hal yang fatal. Jadi jelas veto sudah merupakan tindakan yang cukup visible dan safe, apalagi di tangan ahli yang berkompeten. Dan terutama pada pasien-pasien tertentu, yaitu yang lung to head rasionya golongannya severe terutama, dan tidak ada liver lock-nya. Ya, meskipun kita tetap harus berhati-hati di mana akan terjadi preterm labor. Tentu di tangan orang yang berkompeten dan ahli itu resiko akan lebih kecil. Karena apapun tindakan kita di dalam dunia kedokteran ini, tidak ada yang safe 100%, pasti tetap ada indikasi kuat atau resiko. Nah, resiko ini di tangan yang berkompeten dan lebih berpengalaman, sering melakukannya, learning curve-nya lebih tinggi, itu resiko akan makin lama makin berkurang. Mungkin itu dulu yang dapat saya sajikan untuk refreshing kita. Kalau perlu nanti kita akan adakan diskusi bersama dengan sejawat-sejawat yang lain dan Dr. Dudi tentunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kakanda moderator. Baik. Terima kasih Dr. Erjan yang telah memaparkan begitu jelas kepada kita semua hadirin. Namun untuk acara diskusi setelah sesuai kesepakatan kita di awal akan kita lakukan setelah selesai. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Dudi Aldiansyah membawakan makalahnya mengenai congenital diaphragmatic hernia, bagaimana melakukan diagnosis intrauterin seperti tadi masukan ataupun paparan dari Dr. Erjan. Kunci sebenarnya diagnostik di awal. Mudah-mudahan paparan Dr. Dudi ini dapat membantu kita untuk melakukan lebih awal diagnostik ini sehingga nanti dapat kita tangani lebih awal. Silakan Dr. Dudi. Terima kasih Prof. Sarma, guru saya. Terima kasih Dr. Erjan dan Dr. Winda dan Bu Direktur, ada Malik. Saya akan coba share screen. Jadi Dr. Erjan sudah memaparkan suara Bunda ya. Okay, masuk ya. Ya, jadi mungkin saya akan langsung aja ya. Dr. Erjan tadi sudah banyak memaparkan mengenai cerita-ceritanya tentang embriologinya, kemudian penelitian dari total trial ya. Jadi mungkin saya lebih banyak gambar-gambar misalnya saya. Jadi memang CDH ini memang atau congenital diaphragmatic hernia ini memang dia sebenarnya diagnosanya in utero ya. Jadi dia pada waktu antenatal care. Ya kita, nah slide terus, sudah nampak Prof? Slide saya Prof? Sudah jelas, jelas Dr. Dudi, jelas. Ya, Prof. Jadi tadi sudah dipaparkan Dr. Erjan, bisa lebih banyak gambar-gambar ya. Jadi memang mungkin prevalensinya tuh tadi sudah dipaparkan sekitar 1/4 per 10.000 kelahiran hidup ya. Jadi termasuk dia rare disease. Jadi kalau di Eropa dia namanya digolongkan rare disease dan lebih banyak pada 95% pada posisi posterior lateral kemudian anterior dan pada sisi kiri yang lebih banyak. Jadi dia lebih banyak tuh left CDH ya. Kemudian yang sisi kanan atau right CDH sekitar 13% dan 2% bilateral ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri atau isolated. Jadi isolated inilah yang jadi target fetal terapi ya. Kalau sindromik atau macam ada kelainan kromosom biasanya kita exclude-kan. Jadi mortalitasnya tuh kalau tidak dilakukan intervensi itu lebih dari 30%. Jadi dia tiga problem pada neonatal yang bisa menyebabkan CDH ini adalah defect anatomi dan hipoplasia pulmonal.
biasanya pada periode embrionik, dan kemudian yang nomor tiga adalah yang belum bisa diatasi walaupun sudah dilakukan RLP2 atau total trialnya adalah persistent pulmonary hypertension. Ini gambarnya kita lihat, ini yang normal, kemudian kita lihat adanya CDH, ya, adanya suatu space occupying lesion, ya. Kita lihat ini organ-organ visceranya itu macam usus, macam liver itu mendorong atau mendorong paru, ya, terjadi suatu mediastinal shift, ya. Nanti dari gambaran ultrasonografi kita akan bisa melihat itu jantungnya terdorong ke arah lateral. Biasanya kalau pada lab CDH biasanya karena bau defeknya sebelah kiri akan jantung menyebabkan terdorong sebelah kanan. Nah, ini gambaran tadi hampir sama sama. Ini sama, ini slide-nya udah, Mbak, ya. Nah, ya. Ini gambaran skema tadi yang sudah dipaparkan Dr. Erjan, ya. Ini gambaran khususnya parunya terdorong. Jadi sebenarnya kalau secara ininya dua-dua akan terpengaruh, ya. Jadi bagian paru-paru yang terkena herniasi daripada visera itu juga nggak berkembang, juga paru-paru yang tidak yang istilahnya yang kontralateral juga akan mengalami gangguan pertumbuhan, ya. Ini gambaran daripada autopsinya tadi. Ini gambaran autopsi. Kemudian ini gambaran kira-kira inilah proses fetal lung, utero dan neonatal development. Jadi sebenarnya fase yang krusial itu adalah fase kanalikular dan sakular, ya. Di sini adalah fase pertukaran gas atau apa namanya tuh gas exchange, ya. Jadi di sini kalau terjadi suatu insult atau suatu masalah bisa terjadi suatu hipoplasia paru, ya. Di sini yang jadi masalah biasanya kita akan melakukan pemasangan balon itu sekitar usia karena dia fase ini sekitar 14 sampai 26 minggu. Jadi kanalikular sakular inilah yang jadi poin penting di mana pemasangan balon itu sekitar 26 minggu. Sekarang sudah move ke sekitar 29 atau 30 minggu. Jadi di sini kita lihat perkembangan paru itu dia di in utero itu dia memang apa namanya, ya, memang ada tahap-tahapnya. Jadi kalau misalnya seperti dibilang Dr. Erjan, kita tangani setelah lahirnya sudah terlambat gitu. Karena fase-fase ini kita sudah hilang, kita tidak dapatkan lagi fase-fase embrionik, pseudoglandular, kanalikular, sakular, ya. Jadi di sini juga ada paru-paru, ada sel-sel paru tipe 1 dan tipe 2, ya. Tipe 1 ini biasanya pada awal dan tipe 2 ini pada akhir. Jadi di sinilah nanti mekanisme suatu namanya veto itu adalah plug dan unplug atau jadi pemasangan daripada balon dan reverse dari balon itu sangat penting, ya, di sini, ya. Dan yang mau saya sampaikan adalah yang suatu take home basisnya adalah apa diagnosis clue-nya daripada CDA itu. Jadi kita bisa lihat kalau pada obgyn ada namanya four chamber view daripada fetal heart itu selalu terdorong, ya. Jadi dia selalu berada di sebelah lateral. Jadi kalau ada suatu kita lihat dari gambaran ultrasonografi jantungnya kok agak-agak ke arah lateral, ya, kita lihat dia bisa jadi suatu CDH, ya. Dia bukan suatu kelainan jantung, tapi suatu CDH yang biasanya kalau dia lab CDH biasanya dia jantung akan terdorong ke sebelah kanan, ya kan? Jadi kita lihat ini dia terdorong jantungnya. Kemudian kita lihat dari ultrasonografi pada potongan sagital stomatnya berada di daerah toraks, ya, ini jantung. Kemudian kita bisa lihat pada MRI ini kita lihat stomatnya. Ini kalau kita di sini MRI kurang begitu apa, ya, kurang begitu kita daya gunakan pada fetal MRI. Kemudian jantung, dan biasanya jantung itu berada terdorong ke arah lateral. Kita lihat dia gambaran daripada usus, ya, gambaran putih-putihnya adalah usus. Kemudian kita lihat dia satu sisi biasanya gambaran jantung dan dari gambaran stomes itu biasanya sebenarnya dia tidak punya satu tentang. Pada pengambilan toraks atau four chamber view kita tidak boleh melihat gambaran suatu stomas di sini. Kalau kita lihat ada gambaran lambung, gambaran ekogenik daripada lambung stomas yang gambaran bulat ini, ya, berarti ini kemungkinan adalah suatu CDH, ya. Kemudian kita lihat satu portal P-nya itu kalau dengan liver herniasi kita lihat doplernya itu kita lihat dia nyebrang sampai ke daerah toraks, ya kan? Biasanya kita ada suatu deviasi daripada portal plane-nya, ya. Ini juga gambaran daripada suatu hernia diafragma kongenital dengan cairan di dalam hemitoraks. Jadi prinsip daripada fetal terapi ini adalah kita juga harus diagnosis yang akurat, kemudian menentukan staging, dan kita harus bisa lihat perjalanan penyakitnya. Dan tidak ada suatu postnatal terapi yang efektif seperti yang dikatakan Dr. Erjan, kalau nanti setelah lahir kita intervensi, kita tidak bisa
mengembalikan, kita tidak bisa mengembalikan daripada hipoplasia pulmonalnya. Memang ususnya bisa kita masukkan ke dalam abdomen, tapi hipoplasia pulmonal tidak bisa kita balikkan lagi karena prosesnya itu di dalam rahim. Jadi ada fase-fase tadi yang terlewatkan dia. Dan ini biasanya setelah dicoba pada animal model. Jadi kenapa dilakukan suatu fetal endotracheal occlusion ini? Jadi pada animal model dilakukan ligasi trakea dengan benang atau dengan cauter, rata-rata tuh semua paru-parunya akan mengalami peningkatan berat daripada parunya dan berkembang. Pada kelainan-kelainan seperti suatu tumor yang bisa menyumbat daripada trakea, juga kita lihat paru-parunya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan normal. Dan biasanya intervensi ini dilakukan dengan multidisiplin, dan dia petrusnya harus tunggal dan harus dilakukan konseling daripada kepada keluarganya. Jadi sebenarnya veto ini sudah dilakukan trial atau total trial. Kita lihat sini ada dari Center Leuven dari Belgia-nya yang bikosnya Jan de Pres, kemudian yang lain-lainnya. Di sini kita juga lihat ada dari Indonesia ya, dari Australia, Glenn Gardner. Ini ada beberapa center di dunia yang melakukan total trial ini. Jadi ada sekitar 200 sampel. Ini sudah ada namanya suatu multi-center trial-nya. Jadi memang kalau suatu tindakan itu kalau ada untuk center trial-nya, berarti sudah kita bisa terapkan mungkin di center kita. Jadi ada namanya OALHR atau Observed and Expected Lung to Head Ratio. Jadi ini menjadikan suatu suatu parameter menyatakan bahwa ini harus dapat intervensi. Kemudian ada posisi liver atau up atau down. Kemudian di mana sisi defek berada dan indikasi itu pada left CDH ini adalah dengan OALHR di bawah 25% dan right CDH adalah di bawah 45%. Ini cara mengukur daripada LHR. Saya rasa ini mungkin mungkin agak ribet, tapi bisa dipelajari sebenarnya ya. Kita lihat ini posisi pengukurannya, kita lihat ini posisinya mesti jantung. Kita nampak gambaran jantung, ini kita gambaran lambung di sini, ini gambaran CDS. Kemudian kita ukur biasanya paru itu berada di bagian posterior daripada jantung. Karena ini adalah paru yang kita ukur, paru yang tidak terkena dengan herniasi atau paru yang kontralateral. Sementara yang isi lateral tadi kita tidak bisa ukur. Jadi ini kita lihat, kira-kira seginilah paru yang masih kira-kira ada sekitar normalnya. Katanya kalau di atas 45% kita tidak melakukan suatu intervensi. Jadi head circumference-nya adalah suatu lingkar kepala, dianggap lingkar kepala ini mewakili pertumbuhan daripada janin yang normal ya. Jadi dia dibandingkan lung to head, jadi paru-paru yang masih berfungsi dibandingkan dengan besarnya lingkar kepala dengan usia gestasi. Jadi secara normal dia sekitar 45%. Ini gambaran gambaran daripada textbook saya ambil. Nah, ini dia penempatan kalipernya tadi. Nah, jadi ada kalkulatornya. Jadi ada namanya kalau nanti kita buka dari Google, ada namanya total trial European Consortium daripada total trial ini. Ini konsorsium daripada CDS Eropa ya. Jadi ada kalkulator. Kita lihat di sini ada formulanya. Ada yang pakai metode antero posterior diameter. Ada longest axis. Ada yang tracing. Kemudian kita bisa pilih paru-parunya, bisa paru-paru kiri, paru-paru kanan dibandingkan dengan head circumference. Kemudian kita lihat berapa usia kehamilannya. Biasanya kita ambil dari cerebellum. Nah, nanti kita kalkulasi, nanti keluarlah nanti berapa OALHR-nya. Jadi sudah gampang. Jadi sudah ada kalkulator, kita nggak usah hitung secara manual ya. Ini tinggal nanti dari Google buka sendiri. Ini sudah ada, sudah langsung namanya total trial atau kalkulatornya sudah langsung ada. Nanti ada keterangan mengenai informasi umum CDH, kemudian prenatal terapi, kemudian berapa persikipan dan kalkulatornya. Ini adalah grafiknya ya, kita lihat ini adalah suatu bagan daripada tabelnya apa daripada suatu grafik batang ya. Ini adalah yang 15 yang ekstrim. Nah, ini yang kita melakukan suatu veto tuh yang kita kandidat itu adalah di bawah 25%. Walaupun moderate bisa kita lakukan apabila dengan suatu liver herniasi ya. Jadi kita lihat survival rate-nya itu dia ini tidak dilakukan suatu veto sangat jelek ya, kita lihat ya. Kalau misalnya ini yang secara normal kita lihat kalau yang di bawah 25 sekitar 30% tadi seperti dalam Erjan, kemudian kalau yang di atas 45 itu rata-rata dia tinggi sampai mencapai 100-190% ya. Jadi ini tidak perlu kita melakukan suatu tindakan intervensi karena risikonya bisa terjadi suatu preterm labor ya. Kemudian kita lihat lagi ini gambaran ini pada left side CDH ya, ini gambaran apanya kita lihat ini yang gambaran yang right side ya. Jadi yang kanannya lebih parah dia. Yang kanan ini kan ada liver selalu disertai dengan liver herniasi, jadi mortalitasnya dia lebih
lebih tinggi dibandingkan dengan yang kiri, tapi kiri yang lebih banyak. Kemudian ada grading yang terbaru dimasukkan apa namanya stomach gradingnya. Jadi dari di mana letak daripada lambungnya, kita lihat ini grade 1 belum ada lambung di sini, kemudian grade 2 di bagian bagian apex daripada jantung, grade 3 dia di bagian AP valve-nya, kemudian grade 4 di bagian belakang ya. Jadi ini semakin parah dia apanya. Jadi memang tujuannya bukan memperbaiki defek diafragma. Jadi ini biasanya dilakukan oleh bedah anak dan mudah setelah lahir, tapi intervensi ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan memperbaiki hipoplasia pulmonal dan stimulasi pertumbuhan paru janin sebelum lahir. Jadi ada prinsip namanya fetal treatment strategy, namanya PLAC. PLAC itu istilahnya kita macam mencokkan daripada stop kontak ke listrik PLN. PLAC the lung until it's grow. Jadi apabila jadi misalnya tracheal occlusion itu dia harus kita prinsip plug dan unplug. Jadi kita harus kita sumbat paru-parunya dan kita harus lepas sumbatannya. Jadi kalau misalnya dipertahankan sampai lahir, jadi jumlah tipe 2 sel-sel paru untuk pneumositnya akan menjadi abnormal rendah. Jadi akan mengakibatkan defisiensi surfaktan yang relatif. Jadi dilakukan reversal daripada TO atau PTO ini sekitar 34 minggu untuk menjaga ini. Yang penting prinsipnya balance antara tipe 1 dan tipe 2 pneumosit pada waktu lahir dan dia lebih optimal. Jadi prinsipnya adalah plug and unplug. Jadi dia dinamakan plug dan unplug sequence dan atau reversal sequence. Ini adalah merupakan komponen yang penting pada strategi daripada untuk fetal treatment pada CD. Ini gambaran gambaran daripada apa itu ya, di gambaran kita lihat pemasangan dari trocar ya yang 10 FR, kemudian kita masukkan suatu seat yang ada kameranya di sini. Nah, ini adalah pemasangan balonnya, nanti akan saya ada videonya ya. Kemudian ini gambaran balonnya, namanya God Ball balon. Ini yang kita pakai adalah God Ball 2 ya. Jadi ini ukurannya sekitar 22 mm dengan diameter 7,5 mm. Kita akan isi dengan cairan NaCl itu sekitar 0,6 sampai 0,7 atau 0,8 cc ya. Jadi ini balonnya cukup mahal, ini sekitar 20 juta balonnya. Cuman mungkin nanti ya, mungkin bisa kita usahakan mungkin ya. Nah, ini gambaran tadi ya, kita dengan panduan ultrasound kita tentukan di mana arah mulut atau arah hidungnya, kemudian kita masukkan trokat daripada spektroskopi dan kita lakukan implanted balonnya. Dan biasanya kalau udah nanti dia udah tersumbat di trakea, jadi balon itu otomatis nanti selangnya dia atau macam kateternya ini ada delivery kateter namanya MAPTE atau namanya baltasi ya. Jadi ini mahal nih, ini sekitar hitungan sekitar 20 juta ya, korbannya sekitar kalau nggak salah ini apanya kateter delivery-nya yang mahal sekitar 13 juta, globalnya sekitar 5 jutaan kalau salah saya, 7 juta. Jadi sekitar 20 juta semua. Jadi ini dia memang bentuknya kecil ya, balonnya sangat kecil. Kemudian dia dikembangkan kemari. Bayangkan ini yang 20 juta kita masukkan kemari ya. Jadi memang resiko prematur. Jadi memang ini mesti di suatu center yang dengan suatu volume case yang tinggi dengan CDS-nya ya. Ini ada alat spektroskopinya. Kita lihat ini alat Malik punya ya alat kita ini ya. Ini kita dengan balonnya sudah terpasang ya. Jadi balon itu digempiskan dulu, nanti dikembangkan di trakeanya ya. Nah, ini adalah gambaran videonya nih. Saya ambil dari Texas Children ya. Ini kita lihat intrauterine. Ini kita lihat trocar 10 FR atau radio fokus intra reducer ya, masuk ke dalam untuk tempat masuk daripada spektroskopi seat-nya. Videonya jalan. Ini kita lihat ini intrauterin, ini kita masukkan, ini kita lihat posisinya adalah arah hidung dan arah mulutnya. Jadi nanti kita identifikasi mulut, biasanya bayinya dibius dulu ya dengan paraporenium atau dengan muscle relaxan atau dengan atropin atau dengan pentanil ya. Jadi ada kita bius dulu bayinya sesuai dengan berat badan, kita identifikasi mulutnya, kemudian kita susuri lidahnya. Ya, kita harus susuri lidah dan kita harus bisa membedakan yang mana esofagus dan mana trakea ya. Jadi biasanya esofagus itu ada peristaltik, trakea itu biasanya ada dia cincin dan lebih anterior dibandingkan dengan esofagus. Kalau kita masuk ke esofagus, kita lihat ini dia masuk ke esofagus dulu. Ya, kita harus maju, kita harus tarik apanya petoskop kita untuk kita arahkan ke yang lubang yang depan. Nah, ini gambaran esofagus ada peristaltik ya, kita lihat itu ya. Jadi kita nggak masuk ke esofagus ya, kita masuknya ke trakea. Jadi dia akan menarik scoop, dia akan pindah ke bagian anterior. Kita lihat itu ada gambaran trakea, ada cincin-cincin trakeanya ya. Jadi ada ring trakea.
Nah, di situ kita akan melakukan sekitar 2 cm atau 1,5 cm dari karina, kita melakukan implanted daripada balonnya, itu cabang dari main stem bronkusnya kita lihat. Ya, ini kita lakukan intrauterin, dan kita akan kembangkan balon di sini dengan diisi salin, yaitu gambaran bronkus ya, main bronkus kiri dan kanan. Kita kembangkan, kita lihat, nanti kita akan mundur sekitar 1,5 sampai 2 cm di atas karina, kemudian kita kembangkan balon. Jadi balon disiapkan, akan dikembangkan dari luar, nah, itu balonnya tadi, botbal 2 tadi, kemudian dikembangkan sekitar 0,6 sampai 0,7 cc isian daripada NaCl. Nah, nanti kalau udah dia udah sampai terjepit balon itu, kita kalau kita tarik mikrokateternya, dia akan lepas sendiri dia. Jadi memang secara apanya gampang, cuman mungkin kita perlu case load yang banyak gitu ya, supaya kita bisa terampil melakukan P2 ini ya. Ini kita lihat udah kembang, dia akan tersumbat dan dia akan biasanya otomatis dia akan bisa kita lepas balonnya. Ini prinsip daripada TO ini adalah biasanya kita akan melakukan kita akan menginduksi ya kan sekitar atau namanya mekano stimulasi. Jadi dengan jadi perlunya kita melakukan sumbatan atau namanya kita plug daripada trakea itu, kita akan menyumbat, itu akan menyebabkan terjadi suatu namanya reaksi stimuli atau biologis stimuli respon daripada paru-paru ya. Jadi di sini akan semua mekanisme mediator inflamasi akan mulai terjadi suatu peningkatan mediator inflamasi, terjadi suatu stimulasi. Jadi paru-paru itu lebih stres, lebih kembang. Kemudian nanti pembuluh darah paru-paru juga lebih berkembang, dan kemudian interstitial cell-nya juga akan lebih sedikit ya. Jadi prinsipnya adalah akumulasi dan sekresi daripada pada cairan paru-paru itu, dan dia akan menyebabkan bertumpuk, berakumulasi, dan kemudian dia akan otomatis mengembangkan paru-parunya dan mendorong daripada organ viscera ke dalam rongga abdomen. Ya, jadi memang prinsipnya ini sebenarnya sudah diteliti di hewan hewan coba ya. Hewan coba itu diikat trakeanya dan di misalnya di counter dia, jadi paru-parunya itu lebih berkembang dibandingkan yang tidak dilakukan pengikatan daripada trakea. Jadi ini adalah prinsip dari peto. Ini adalah reversal daripada petonya kita lihat. Jadi 34 minggu kita melakukan reversal daripada peto. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Karena biasanya pemasangan balon peto ini akan menginduksi suatu preterm labor. Jadi kalau misalnya dia pasiennya itu lahir dengan balon masih terpasang, ya bayinya meninggal. Ya kalau misalnya kita kurang pengalaman. Jadi memang peto ini ribetnya semua harus terlibat multidisiplin, dan pasien nggak boleh jauh-jauh dari rumah sakit. Jadi memang ini agak-agak harus lebih apa? Maksudnya mungkin lebih biar pasien itu cepat dilakukan tindakan peto, dan harus ada personel 24 jam standby. Ini gambaran daripada penelitian tadi ya, total trial ya, dilihat pada 25% yang severe dilakukan suatu peto. Kemudian timingnya sekitar 27-29 ya, kita lihat. Ini yang severe, kemudian yang seperti Dr. Erjan, yang moderate 30-31 minggu. Jadi sebenarnya yang liver up atau liver down itu ya, kalau yang liver up dengan OELHR-nya di atas 25%, kita juga sebaiknya kita lakukan suatu peto ya. Nah, ini kita lihat di sini, setelah kita lakukan peto, kita lihat survival rate-nya meningkat. Ini kalau yang tadi yang di bawah 15% mencapai 15%, lumayan lah kan. Kemudian yang severe kita lihat mencapai sekitar hampir 50%. Jadi hampir 50% survive. Jadi memang seperti kata dokter aja, ya apa salahnya kalau nggak kita lakukan? Karena kita memperbaiki survival. Ini pada yang left, kemudian pada yang right kita lihat ini juga kita lihat yang di bawah 30% dia mencapai hampir 35% survival-nya. Dan yang pada yang di bawah 45% mencapai juga 50%. Ya, jadi memang cukup lumayan lah, saya rasa dan cukup memang kalau dibilang 100% saya rasa enggak, tidak ya, karena ini sekarang namanya suatu novel istilahnya kan. Jadi mungkin perlu penelitian yang lebih lanjut ya. Jadi memang setelah 200 intervensi di total trial daripada Leuven tadi, jadi peningkatan survival itu dari 24 ke 49% dan dari 17 ke 42% pada yang right dan pada yang left. Jadi cukup lumayan dan cukup bermakna. Jadi kita lihat ini ada pasien saya dengan diagnosa 25 tahun dia dengan left side CDS. Jadi saya mau share case lah ya. Dengan liver up, kita lihat gambaran ultrasound-nya. Nah, kita lihat tuh jantungnya ke arah lateral ya, kita lihat ya. Itu gambar khas daripada klasik pada CDS ya. Jantung tuh bergeser ke arah lateral. Jadi kalau kita lihat nanti ada jantung kok ada ke arah lateral kanan nih ya, kita curiga suatu CDS walaupun tidak ada lambung. Nah, ini kita lihat gambaran stomasnya itu naik ke arah toraks dia. Jadi dia sudah mulai udah masuk ke dalam toraksnya ya.
Nah, ini kita lihat liver portal PD sudah masuk ke dalam toraks juga ya. Ini namanya liver up ya, jadi prognosisnya lebih jelek ya. Ini jantung dan stomas itu satu mas apa istilahnya mas kita lihat dari satu plane ya, jadi itu juga tidak normal ya. Ini kita lihat jantung stomas itu satu plane, itu menyatakan suatu CTS, mungkin asal CTS di gambaran ultrasound lab-nya juga saya tampilkan ya. Ini jantung, kemudian di belakang di bagian posterior itu ada stomas keluar ya, ini gambaran daripada CTS ya. Tapi sayangnya pasien ini tidak bersedia dilakukan intervensi ya, mungkin karena sosialisasi yang kurang ya, atau mungkin ya maklumlah mungkin secara pendidikan juga belum begitu bagus ya. Kalau macam di luar negeri mungkin orang udah cari searching browsing lihat-lihat betul-betul lah kata dokternya. Di sini agak sedikit tradisional pasiennya. Nah, kita lihat jantung ya, ini khas dia di bagian lateral ya. Ini sebagai diagnosis clue untuk adik-adik SPOG sekalian supaya bisa mengirim pasien dengan kelainan jantung yang terdorong atau mediastinal sip seperti ini ya. Ini dia ke arah lateral, ini khas pada CTS. Nggak normal posisinya, aturannya dia agak tenang nih. Ya, sama seperti tadi. Jadi setelah kita tengok, ini setelah saya ukur dengan kalkulator dari total trial tadi sekitar 25%, di bawah 25% dari OALR-nya dengan liver up. Jadi ini hitungan saya, kalau yang mau di anterior posterior sekitar 22%, saya udah hitung pakai kalkulator, dapatnya 22%. Kemudian ini yang longest axis 2,3%. Kemudian yang tracing itu di bawah 20%. Jadi semua di bawah 25%. Jadi mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Dudi. Semakin wawasan kita lagi semakin jelas bagaimana cara kita mendiagnosa lebih awal. Karena kita tahu makin awal terdiagnosa, makin awal diterapi, angka keberhasilan ataupun angka harapan hidup bayi tersebut akan semakin tinggi. Jadi mari sama-sama kita melakukan diagnostik lebih awal. Jadi mungkin Dr. Dudi kita harus melakukan sosialisasi lebih luas lagi. Iya, Prof. Supaya makin banyak yang dikirim ke kita, walaupun kasus ini kasus jarang, hernia diafragmatik kongenital ini jarang, walaupun jarang tentu dia punya hak untuk hidup, hak untuk sehat. Jadi mari nanti kita lakukan sosialisasi. Namun sebelum ke sana kita, saya pikir kita mulai acara sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Ini ada di room chat, ada pertanyaan. Yang pertama sekali ini dari Dr. Febri ya. Dari Dr. Febri dari Rumah Sakit USU, apakah tindakan antenatal dengan suspek kongenital anomali ditanggung BPJS? Ini mungkin yang perlu, karena katanya sebagai gambaran untuk penjelasan ke pasien dan keluarga, apakah tindakan penanganan fetoskopi ditanggung BPJS? Silakan Dr. Dudi atau siapapun yang berkompeten menjawab, silakan dokter. Terima kasih Prof. Mungkin nanti mungkin dari pihak Adam Malik mungkin yang lebih tahu ya Prof. Cuman setahu ini kalau di Adam Malik biasanya kita tindakan fetoskopi itu sejauh ini biasanya disubsidi masih Prof. Jadi mungkin dalam arti kata untuk pertama untuk promosi mungkin Adam Malik mensubsidi dulu untuk tindakan-tindakan begini ya Prof. Jadi memang mungkin nggak 100%, cuman mungkin macam trokar itu biasanya kita beli sendiri atau macam hook gitu ya. Tapi ya kita usahakan kita lakukan Prof gitu Prof. Ini nanti mungkin dari pihak manajemen lah yang bisa menjawab ya. Prof. Ya Prof. Baik, karena ini modelnya subsidi, kita nggak tahu subsidinya ya, berapa persen. Ya. Mohon ke manajemen Rumah Sakit Adam Malik ada masukan Ibu Bapak dari pihak manajemen. Halo. Halo. Nggak ada kayaknya Prof. Kita cari tapi, ya. Tapi, tapi mungkin Prof saya tambahkan ya, iya. Kita tetap kerjakan mungkin Prof. Kita akan cari jalan untuk membantu pasien-pasien ini Prof. Seperti yang kita lakukan udah ada 3 atau 4 pasien fetal terapi kita kerjakan ya sampai sekarang aman-aman aja Prof. Nggak ada keluhan dari Adam Malik Prof. Gitu. Jadi jadi mungkin dengan subsidi dari Adam Malik bisa dikerjakan Prof. Itu Prof. Jawaban saya. Karena kita juga subsidi Adam Malik, persentasenya berapa? Saya tahu Dr. Dudi yang beli sebagian. Jadi, sampai kapan Dr. Dudinya sanggup untuk subsidi ini? Ya, Prof. Perlu dari manajemen. Kalau yang kecil-kecil bisa, Prof. Kalau yang besar-besar, nggak sanggup, Prof. Ya, manajemen nggak ada ya. Ya, Prof. Ini saya baca nih, nggak ada.
Ini mikrofon terkunci. Oh, ini ada Dokter Hanut. Mohon ya, vote-nya dibuka ininya. Dokter Han mungkin bisa menjawab, Prof. Dokter Han. Halo? Ini ada RSUP host Anita Kartika Sari co-host. Silakan mohon tolong di-unmute Ibu Anita. Ibu Anita. Ini juga masih ada Ibu Dirmet ini, Dokter Fajri Nur juga masih ada. Mungkin Ibu Dokter Fajri Nur dapat memberikan masukan terkait peran BPJS dan fetal terapi ini. Mohon masukannya, Bu. Halo. Sambil menunggu, saya lihat di sini banyak sekali SPUT yang hadir. Jadi kita, mari sama-sama kita melakukan deteksi dini. Lebih berhati-hati, lebih serius, lebih care waktu melakukan pemeriksaan ultrasonografi pada pasien-pasien kita. Tujuannya apa? Kalau ada kecurigaan, kami mohon dirujuk ke Adam Malik. Karena tim di Adam Malik, saya pikir sudah cukup mampu untuk mendiagnostik sehingga dapat menangani. Walaupun tadi kalau dari masukan yang kita tangani itu adalah yang isolated. Kita cari kelainan lain, kalau dia multiple congenital anomaly kayaknya kita tidak menangani. Tidak sesuai dengan etik ya, begitu Prof. Dudi. Kalau Prof, keberhasilannya juga lebih kecil, Prof. Dan keberhasilan. Mungkin, Prof. Silakan, oh, Dr. Han. Dr. Hanut, sir. Ya. Terima kasih, Prof. Memang sampai saat ini biayanya masih belum ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Tetapi mungkin dalam masa-masa mendatang, kalau memang ini sudah rutin kita lakukan, kita bisa bicara dengan BPJS untuk memasukkan ini ke daftar tindakan-tindakan yang memang sebaiknya, selayaknya ditanggung oleh BPJS. Begitu, Prof, mungkin dalam proses. Terima kasih, Dr. Han. Hanya saja kita belum tahu sampai di mana yang ditanggung sekarang ya, Dr. Han. Persentase kah, ya, Prof, atau per item kah? Kita juga kurang jelas. Demikian, Dr. Febri, masukannya. Prof. Sarma, boleh nanya, Prof? Silakan, Dr. Marvin. Nah, ini untuk Dr. Dudi ini. Jadi kan pertanyaannya itu tadi mungkin saya maaf agak dualisme tadi karena ada juga acara yang lain, jadi nggak terlalu, mungkin sudah dijelaskan. Cuma saya pengen tahu, kira-kira usia kehamilannya itu yang paling mantap itu dilakukan tindakan pada CDH ini pada usia kehamilan berapa ya kira-kira batasannya? Mulai dari kapan sampai kapan kira-kira? Terima kasih Dr. Dudi, terima kasih Prof. Sarma. Oke, silakan Dr. Dudi. Memang tadi dia selingkuh, Dr. Melvin selingkuh tadi ada kegiatan satu lagi sehingga kurang jelas pendengaran. Walaupun tadi ya, Dr. Ya, Dudi sudah sangat ya, jelas paparannya kapan dipasang, kapan dicabut. Silakan Dr. Dudi. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Melvin. Jadi memang kita melakukan tindakan suatu peto itu pada waktu peralihan daripada fase daripada kanalikular ke sakular itu. Jadi biasanya 26 minggu pada yang severe tadi. Ada tadi tabelnya saya buat itu ya. Jadi sekarang malah dimajukan ke 29-30 minggu. Jadi memang biasanya 26 minggu kita lakukan suatu namanya pemasangan balon intratrakeal. Jadi kita mendiagnosa sekitar 18-20 minggu. Kemudian kita menunggu mungkin sekitar 26 minggu yang usia paling dini untuk melakukan suatu tindakan pemasangan balon tadi. Dan dan sekarang katanya malah dianjurkan sekitar 29-30 minggu yang terbaru yang dibaca. Habis itu kita melakukan reversalnya itu sekitar 34 minggu. Jadi prinsipnya itu kita harus menyeimbangkan balance daripada sel tipe 1 pneumosit yang sekitar 26 minggu mulai kira-kira dia mulai bertumbuh. Kemudian kalau kita terlalu lama menyumbatnya, takutnya nanti sel yang tipe 2-nya malah nggak tumbuh. Jadi surfaktannya jadi rendah. Jadi 34 minggu itu kita harus cabut supaya kita mengasih kesempatan pada tipe 2 sel pneumosit itu untuk lebih tumbuh supaya surfaktannya juga lebih banyak. Jadi prinsipnya plug and unplug itu, sequence itu harus jadi menjadi suatu komponen utama daripada CDS ini. Jadi kita pasang, sumbat, baru kita cabut sumbatannya. Gitu. Itu Dr. Melvin. 26 minggu yang paling awal,
kemudian sekarang dianjurkan 29-30 minggu, kemudian reverse-nya sekitar 34 minggu. Itu jawaban saya, Prof. Sarung. Terima kasih. Dr. Dudi, kalau tindakannya itu langsung diterminasi setelah 34 minggu, apakah langsung dilahirkan bayinya atau ditunggu sampai aterm? Saya rasa tidak, Dr. Melvin. Mungkin kalau dari 34 minggu ya kita tunggu sampai aterm mungkin. Karena kan kita hanya mencabut mereversal balonnya, kecuali dia ada tanda-tanda preterm labor, kemudian cervix-nya mungkin memendek, ya. Jadi kita harus pantau juga cervix-nya per minggu, kan. Setelah kita pasang balon, kita harus USG serial per minggu. Kita pantau cervix-nya. Jadi setelah nanti cervix-nya memendek, dan kita harus pemberian tokolitik yang bagus, gitu kan. Karena jangan nanti kita pasang balonnya, tiba-tiba dia prematur, kontraksi, lahir. Jadi pengawasan tokolitik juga harus bagus. Jadi USG-nya juga harus dimonitoring seminggu sekali. Kemudian kita harus mengukur cervical length-nya, dan kalau memang tidak ada tanda-tanda kontraksi, kita teruskan ke kehamilannya sampai aterm. Karena kan sudah kita cabut balonnya tadi. Dan kita pemberian corticosteroid tetap kita berikan. Baik. Ini kalau kita tunggu itu sampai aterm, apa nggak kembali lagi, nanti sedihannya itu kembali lagi? Kalau dicabut plaknya itu nanti dia kembali lagi. Paru-parunya kan sudah tumbuh, Dr. Melvin. Paru-parunya kan sudah kembang. Jadi kan kalaupun nanti lahir kan, diperbaiki defeknya oleh Dr. Erjan kan nggak ada masalah, karena paru-parunya sudah kita kembangkan in utero. Masalahnya kan yang didapatkan Dr. Erjan selama ini kan udah terlambat gitu, jadi udah kandung katanya tadi kan, jadi paru-parunya sudah sempat hipoplasia, ya. Jadi ya nggak bisa diapa-apain juga, mau dimasukkan apanya pun ususnya ke dalam rongga perut, ya paru-parunya udah nggak kembang, karena kan fase-fase tadi udah terlewatkan semua tadi yang kita lihat dari apa tadi gambar tadi. Oke. Jadi itu kalau deteksi dininya dengan USG pada usia kehamilan berapa bisa, Dr. Dudi? Kita 18 sampai 20 minggu, Dr. Melvin. Kita lihat nanti gambar. Oh, berarti trimester 2 ya. Jantungnya terdorong ke arah lateral, iya, trimester 2. Trimester 1 biasanya belum kelihatan ya, Dr. Dudi ya. Susah kita melihat di mana posisi jantungnya, di tengah atau apa, jadi agak okay. Jadi enggak gitu populer mungkin ya. Di trimester kedua. Terima kasih, Dr. Dudi, sangat bagus sekali. Baik. Jadi sesuai dengan penerangan tadi, kita pasang plak, harapannya sekresi dari mukosa, dari paru, nggak ada yang keluar. Semua di dalam, sehingga parunya kembang. Parunya kembang akan menolak organ-organ yang dari intra-abdomen, balik dia ke intra-abdomen. Saya pikir itu pengertiannya. Kalau parunya udah kembang, walaupun ada herniasi di sana, dari organ dari intra-abdomen nggak bisa lagi masuk ke toraks. Karena udah diisi oleh paru-paru, itu mungkin prinsip kerja dari plak tadi. Demikian, ini sudah terjawab pertanyaan Dr. Irwin yang pertama. Kemudian pertanyaan yang keduanya dari Dr. Irwin, bagaimana membedakan kongenital hernia diaframtika dengan kongenital pulmonari RW malformasi? Silakan Dr. Dudi. Ya, terima kasih Prof. Sarma. Jadi kalau kita lihat dari gambaran USG CDS tadi, yang klasiknya kita lihat itu jantungnya terdorong ke arah lateral. Ya, biasanya itu kalau kita lihat dari USG itu setentang torak, kita lihat jantungnya kalau agak terdorong, namanya mediastinal sip, kita curiga suatu CDS. Kalau dia macam CPEM tadi itu biasanya kita lihat ada gambaran mastakistik mungkin ya di dalam paru-parunya ya. Dan kita nggak lihat gitu kira-kira jantungnya mungkin bisa jadi terdorong sih, tapi kita tidak lihat gambaran masakistik itu di CDS gitu. Gambaran macam CPEM itu biasanya ada gambaran multikistik daripada kista di paru-parunya. Nah, ini nggak kita bisa lihat dari CDS. Itu biasanya kalau yang bisa saya bandingkan dengan CPEM. Jadi memang secara apanya juga beda gitu. Penanganan CPEM itu biasanya kita pemasangan pigtail kateter, kalau yang masakistiknya besar ya, atau kita lakukan operasi open petal surgery ya. Jadi memang kalau dari USG ya pasti beda gitu gambarannya. Gambaran CDA itu nggak ada gambaran multikistik ya di paru-parunya. Tapi gambaran CDA itu kita bisa lihat jantung terdorong. Karena paru-parunya kan kita nggak bisa lihat ya kena herniasi piscera itu kan. Kita hanya bisa lihat paru-paru yang di belakang jantung, paru-paru yang normal, yang bukan normal ya, yang istilahnya yang kontralateral yang tidak kena herniasi. Walaupun dia mungkin kalau kita anggap di atas 45%, dia masih bisa bagus dan tidak perlu pemasangan peto gitu. Nah, kalau dia CPEM, kita gambarannya multikistik dan jantung mungkin bisa jadi nggak terdorong seperti yang gambaran CDS tadi gitu. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan ke Dr. Irwin ya. Dr. Irwin. Iya, okay. Iya. Jadi CPEM itu biasanya multikistik. Multikistik itu gambaran namanya kan congenital pulmonary airway malformation ya. Jadi beda. Jadi dia parunya kayaknya lebih bright dibandingkan dengan CDS tadi. Itu aja mungkin, Prof.
Terima kasih Dokter Dudi. Masih ada pertanyaan ini lagi ke Dokter Dudi ini. Apakah posisi atau letak bayi memengaruhi tindakan fetoskopi? Ini pertanyaan. Maaf Prof. Maaf ya? Menambahkan sedikit tadi membedakan. Dokter Erjan, silakan. Ya. Jadi kalau si kem tadi kelainannya hanya pada paru dan tidak ada kelainan pada diafragma, sehingga memang ada kecembungan di daerah paru, tapi tidak ada migrasi dari organ intraabdomen ke dalam paru, sehingga kalau pada hernia diafragma karena ada migrasi organ intraabdomen ke dalam paru, akibatnya abdomennya lebih kempis. Nah, sedangkan pada sikem karena tidak ada migrasi organ intraabdomen ke dalam paru, perutnya lebih cembung. Mungkin itu tambahan fisis diagnostiknya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Erjan. Jadi kita melakukan pemeriksaan USG-nya lebih ada clue-nya sedikit ya Dr. Erjan. Perutnya agak gembung. Kalau dia hernia diafragmatika kongenital, perutnya agak kempes ya Dr. Erjan? Iya, iya. Oke. Terima kasih Dr. Erjan atas masukannya. Sekarang kita ini menjawab pertanyaan Dr. Roni Ajarta. Silahkan Dr. Dudi, apakah tindakan fetoskopi ini dipengaruhi oleh posisi atau letak janin, letak bayi? Silahkan Dr. Dudi. Terima kasih Prof. Ya, betul Dr. Roni, ini sangat dipengaruhi oleh posisi janin. Jadi kalau janinnya telungkup ya kita harus berubah posisinya seperti normal gitu ya, atau supine gitu, tidak bisa telungkup. Gimana kita memasukkan trokarnya nanti. Jadi nanti mungkin sebelum melakukan tindakan kita lakukan manipulasi dulu, atau mungkin dipunya disuruh jalan-jalan dulu, atau mungkin disuruh datang beberapa hari sampai posisi janinnya optimal. Dan biasanya sebelum kita lakukan fetoskopi itu kita bius dulu biasanya. Biasanya kalau sama Prof. Sarma biasanya kita memberi pakuronium atau masuk relaksan, kemudian berikan atropin untuk mencegah bradikardia dan fentanyl sebagai pain relief-nya. Nanti dosisnya kita hitung dari kalkulator, dapat berapa sesuai dengan usia, dengan berat badan janinnya, baru kita suntikkan, baru kita melakukan tindakan fetoskopi. Jadi betul posisi janin, karena kita melakukan kerjanya pada fetusnya gitu, bukan pada plasentanya. Jadi kita harus betul-betul memposisikan janin itu pada posisi yang optimal, pada posisi kepala ke arah atas gitu. Dan kita juga harus menghindari plasentanya, karena plasenta setidak mungkin harus kita hindari dia. Jadi kita bisa masuk mungkin dari sisi lateral ya, kita miringkan pasiennya. Jadi itu tekniknya mungkin di kamar operasi. Jadi posisi janin itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan daripada tindakan kita. Itu mungkin Prof, saya rasa. Baik, terima kasih Dr. Dudi. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan sebelum kita akhiri acara webinar kita yang sangat keren ini. Silakan. Bedah anak belum ya Prof? Silakan dokter Erjan, ada masukannya lagi mengenai posisi ini? Saya pikir dokter Dudi nih yang masukkan balonnya ya. Ya, dokter Dudi yang masukkan balon. Justru dalam hal ini, dalam veto kami tidak begitu banyak berperan, tapi sangat banyak terbantu dengan outcome dari hasil operasi penutupan diafragmanya itu. Jadi memang veto ini merupakan tahapan daripada tindakan kami untuk operasi ekstrauterin. Jadi kalau saya bertanya Dr. Erjan, kapan dibaguskan hernianya? Usia berapa? Apakah langsung atau menunggu? Halo? Halo? Dari penelitian tadi nampak bahwa saya punya yang rusak ya, bukan? Memang jaringan, Prof. Tapi saya dapat menangkap kapan dilakukan. Sebenarnya lebih cepat lebih baik. Kondisinya ini tidak pun emergensi, disebut urgent. Tapi yang kita lakukan itu nah,
Halo, Dokter Erjan. Dan paru. Sinyal jelek kayaknya Dokter Erjan sinyal. Mungkin Dokter Erjan. Jadi yang kita tahu tidak emergency tapi urgent ya. Mungkin ada batasan-batasan tertentu, kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi ya Dokter Erjan. Dokter Erjan. Di mana Dokter Erjan berada, di negeri mana ini? Mungkin gangguan sinyal, Prof. Iya, Dokter Erjan. Sinyal sempat terlempar saya tadi. Oke. Silakan Dokter Erjan, kami masih kurang ini, nanti ada nanti hernia diafragmatika kita lahirkan. Nanti kami uber-uber Dokter Erjan, kapan ini diperbaiki? Ah, segerakah? Emergency atau urgent, urgentnya itu sampai kapan, batasan-batasannya apa, kami mohon masukan dari Dokter Erjan. Silakan Dokter Erjan. Ya, terima kasih. Oh. Biasanya kami melakukannya itu setelah optimal, negosiasi dengan anestesi, dan tujuan utamanya memang mengembalikan isi daripada kafum abdomen yang migrasi ke dalam kafum torak dan menutup defek atau lubang pada diafragma. Namun serapi apapun operasinya, kalau memang intrauterin pertumbuhan parunya tidak baik atau tidak optimal, pasien ini atau bayi ini tidak akan survive. Jadi tindakan veto itu justru menyelamatkan pertumbuhan paru intrauterin yang akan menjadi modal dalam outcome daripada operasi penutupan hernia diafragma ini. Terima kasih. Baik, Dokter Erjan, terima kasih. Jadi sangat dipengaruhi oleh diagnostik awal kami, tindakan awal untuk melakukan vetoskopi, baru kemudian yang menerima atau melanjutkannya dari bedah anak ya, Dokter Erjan. Ya, makanya kami dari bedah anak sangat gembira dengan angin segar yang dibawa Dokter Dudi dan timnya beserta fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Adam Malik ini. Kalau memang kita sudah bisa rutin melakukan veto dan memang seleksinya sudah baik, tentu angka keberhasilan daripada operasi hernia diafragmatika akan meningkat dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, Dokter Erjan, terima kasih atas masukannya. Kalau masih ada pertanyaan, kami mohon satu lagi. Kalau tidak, akan segera kita tutup. Prof, saya mau satu, Prof, mau ngasih apa, Prof? Ya. Jadi mungkin kenapa kita semangat, Prof, ya? Jadi kalau kita lihat dari center yang melakukan itu, saya lihat macam Eropa. Orang itu kan penduduknya mungkin kan digabung-gabung gitu kan. Leuven, Belgia, kemudian gabung lagi dengan center Jerman gitu. Dengan ini mungkin secara diagnostik itu lebih unggul dari kita. Kita kan punya modal penduduk yang banyak yang hamil. Istilahnya kalau di Indonesia ini teedungnya lebih banyak gitu kan. Kenapa kita nggak buat gitu ya? Jadi secara sampel mungkin kita lebih banyak daripada mereka. Sementara Jepang aja berpartisipasi di veto trial ini. Masa Jepang yang penduduknya lebih sedikit dari kita, istilahnya orang itu juga mau berpartisipasi. Sementara kita mungkin kekurangan kita di diagnostik mungkin, Prof, ya. Jadi macam gunung es itu, Prof, mungkin macam iceberg mungkin yang nampak ujungnya, sementara yang tidak terdeteksi mungkin lebih banyak, Prof, gitu, Prof. Jadi mungkin itulah mungkin sama Dr. Erjan kita semangat, karena mungkin kalau mungkin dari Asia Tenggara juga orang juga belum melakukan tindakan veto ini, Prof. Jadi mungkin sebagai nilai plus juga bagi kita atau macam Indonesia atau Adam Malik untuk kalau kita bisa macam sebuah CDS center gitu ya, macam suatu keunggulan untuk kita gitu, Prof. Karena kita penduduk kita banyak, kenapa gak kita lakukan gitu ya? Jadi itu saran dari saya, Prof. Karena macam Jepang yang itu kecil mungkin jarang beranak sudah nyorong Jepang kan? Orang Jepang kan lebih banyak anaknya satu, gak kayak orang Singapura. Karena itu ada ikut di trial ini, Prof. Jadi itu macam kita ikut inilah, macam kita prihatin gitu kok kita nggak ada gitu. Itu aja, Prof. Saya rasa. Baik, terima kasih Dr. Dudi. Kalau seperti itu, seperti saya sebutkan di awal tadi, makanya kita harus sangat-sangat rajin melakukan sosialisasi ke kita-kita. Siapa kita-kita? SPUG. Saya pikir untuk Sumut, kita harus rajin melakukan sosialisasi. Malah, kalau kita ingat, kita udah buka kerjasama dengan UNAN.
feto maternal andalas. Mereka akan belajar ke kita mengenai fetal terapi. Nanti SP2 mereka akan datang ke kita untuk belajar fetal terapi. Sekalian saya pikir kita di Sumatera ini saja, nggak usah jauh-jauh kita, di Sumatera ini saja kita perlu melakukan beberapa kali sosialisasi. Ada beberapa center dari Sakuala, Unan, Riau, sampai kepada Palembang sana. Bisa kita melakukan sosialisasi supaya kita ikut ke veto tadi, trial tadi. Saya merasa kita akan mampu mengikutinya ke sana. Memang kita tahu penduduk kita banyak kali sekarang. 270 juta dengan perempuan 50%, pasangan usia subur berapa persen, saya pikir akan dapat kita mendapatkan kasus-kasus yang lebih banyak pada waktu-waktu yang akan datang. Hanya mungkin saya pikir kita perlu sosialisasi lebih lagi. Itu menanggapi Dr. Dudi. Kita kan udah buka itu kerjasama sama Unan. Ya, Bro. Nah, udah buka, mudah-mudahan segera selesai apa kita university base SP2 kita supaya mereka dapat belajar ke kita. Baik, kita telah banyak mendengarkan masukan tadi. Sebagai simpulan dari sini yang dapat saya inikan adalah bahwa memang perlu diagnostik awal. Diagnostik awal karena apa? Karena katanya derajat dari hipoplasia ini sangat bervariasi, sehingga kita dapat menentukan nanti severitasnya. Severitas ini sangat berguna kita nilai supaya dapat kita ambil tindakan untuk selanjutnya. Kenapa? Makin awal kita diagnosa, makin awal kita terapi, akan semakin baik hasilnya. Jangan sampai telat, karena nanti dapat terjadi liver block. Jadi kita ingat sama-sama, diagnostik awalnya pada usia kehamilan trimester 2, nanti dipasang plak pada usia kehamilan 29 minggu, walaupun katanya sekarang sudah sampai kepada 30 minggu. Nanti kita cabut kembali subantannya pada 34 minggu untuk mencegah ketidakseimbangan sel-sel tipe 1 dan tipe 2. Untuk mencegah jangan sampai terganggu produk daripada surfaktan, sehingga kualitas hidupnya nanti akan lebih baik. Pada anak sangat mengharapkan supaya apa? Supaya lebih enak kerjanya. Supaya lebih enak kerja Dr. Erjan dan timnya, supaya nanti jangan hanya manis-manis ya Dr. Erjan, manis-manis, tetapi kalau sudah kita lakukan lebih awal di veto, mereka akan menanganinya lebih mudah, harapan hidup dan outcome lebih baik, Bro. Outcome lebih baik untuk bayi-bayi yang kita lahirkan. Demikian saya pikir acara kita pada pagi atau sampai siang hari ini yang begitu luar biasa. Semoga yang mendengarkan dapat menularkan ke yang lain untuk melakukan deteksi dini kejadian hernia diafragmatika kongenital tersebut. Akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara. Mari kita berikan aplaus kedua pembicara pada kedua pembicara. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Dr. Erjan. Saya serahkan kasih, kepada Didi. MC. Silakan Ibu MC, saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Prof. Sarma yang sudah menjadi moderator. Saya Anita. Karena tadi Dr. Winda sudah membuka, tapi ada tindakan di PJT. Jadi saya akan menutup. Terima kasih juga buat Dr. Dudi Aldiansah, Dr. Erjan Fikri yang telah memberi sebagai narasumber ya tentang fetal and neonatal treatment ini. Semoga kita selalu ketemu untuk memperkenalkan, mensosialisasikan bahwa kita punya alat untuk mendeteksi secara dini kepada bayi yang masih dalam kandungan. Dan untuk tarif nanti ya Prof ya, yang tadi yang kita bicarakan, mungkin kita harus duduk bersama dengan bagian akuntansi dan juga direksi, kita nanti akan diskusikan. Ini masih kita dalam tahap pemasaran dulu, nanti kita akan duduk bersama. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga buat audiens yang telah mengikuti acara webinar ini. Semoga kita tetap sehat. Dan tetap jangan lengah, karena pandemi ini belum tuntas. Ini kita dapat informasi lagi bahwa di Cina itu sudah meningkat lagi. Jadi tolong untuk liburan Lebaran ini kita tetap waspada, tetap menjalankan prokes, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita tetap sehat selalu. Selamat siang, sukses buat kedua narasumber.
dan Prof. Sarma sebagai moderator. Selamat siang, terima kasih. Iya. Kasih Prof, makasih. Terima kasih Dr. Erjan, Dr. Disipan, Dr. Patrekos ya. Mengikuti webinar ini. Kasih peserta semuanya, SPOG banyak ini, teman-teman sekalian. Ada Dr. Supredo di situ. Semangat. Makanya Semangat. Dr. Dudi, supaya makin menular semua untuk mendiagnosa awal, itu sebenarnya yang paling perlu kan? Diagnosa. Betul. Dr. Supredo, selamat siang. Semangat. Bagus sekali webinarnya. Terima kasih Dr. Supredo sudah menjaga keren dua-duanya tadi bedah anak. Keren. Bagus sekali. Karena memang matinya karena hipoplasi paru. Oke, izin keluar ya, dokter semua. Terima kasih. Terima kasih, dok. Sehat semua. Boleh live, dok.